Mereka lho pak. Apa ya rumah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Nah, ini ceritanya malam tahun baru. Ya. Hari ini kita berkumpul satu keluarga, kami tadi dapat rezeki. Oke, dengan ya. Ada ayam yang bisa di makan. Sembelih, ternyata alhamdulillah bisa di apa itu tadi bisa di makan. Jadi cekel amin bisa makan-makan-makan wile mimi ya. Ya makan memang. Iya alhamdulillah tadi sudah di ya lum bang. Mantap. Ini mama cilik-cilik lagi. Jadi ini lihat keseruan kami malam ini di tahun baru 2024. Happy New Year. Jadi itu tadi ini adalah hasil ayamnya tadi dimasak rica-rica oleh istriku ya, itu anak perempuanku, ini mamiku udah makan asli kan rumahku. Di teman-teman siapa yang mau ini bisa langsung datang ke sini ke rumah kami ikut ya, makan bareng bukan nih mau ngupload persis ada. Jadi ini karena sudah meskipun belum jam 12 tapi kita udah makan duluan ya karena sudah lapar. Ini dari tadi sore belum makan. Jadi semoga ini ikannya yang dimasak oleh istri kok paling enak. Enak banget. Semoga enak banget ya. Ini ayah saya. Nah, itu. Milih apanya, Pak? Bruto, Pak. Barang dia enggak tak ada di sini, yang tetap. Masa ulat wis kita ini? Jadi tadi ini tuh ayam kampung ya. Masih lancur belum. Jadi ini pejantan atau sudah tua belum jadi masih muda. Insyaallah ini dagingnya mbok enak aja ya ayam kampung. Mbok, aku tidak makan trembel jadi ini sangat baik dikonsumsi supaya menjadi sehat otak menjadi cerdas. Ma tapi semang ceruane rumah gue ceruane sini ceruane wis dipangan mau ya di sini tidak makan jeneng diberwajan nak. Cik Nila, ambil ikan lagi. Mengingin dia umangan segan ini sih di iwak es yang berah tahun pisan non deso. Iwak ini. Wah masa aneh mak asin pedes apa kau ya? Sedengan. Sedengan. Enak mak. Enak. Enak alhamdulillah. Enak ya. Tanduk neh yuk. Yang bermandi enggak. Jadi yang tadi udah makan ibu saya. Jadi ini sedikit saja nanti jadi saya makan saja. Enggak pakai nasi. Nanti kalaupun pakai itu sedikit aja. Jadi ini adalah kebersamaan kami sekeluarga ya alhamdulillah. Semoga menjadi lebih baik kedepannya. Sondanya tambah sisi. Tahun 2025, tahun baru 2025 sudah tambah satu ada si bocil. Alhamdulillah. Untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan saya belum tahu. Nanti insya Allah kalau sudah lahiran saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Oke? Jadi nggak terus tergesa pak? Nggak terus aku sih.